warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adi kata lindo, baca rami, kasuduka, bahasanya kasubata. Yang terhormat, Bapak Pejabat Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakilinya. Ya, pada Bapak ini, Pak Wakil Kapolda Kalimantan Barat, AKBP Rio Carlo Tahayan. Dan saya hormati Kajati Kalimantan Barat atau yang mewakilinya. Yang saya hormati juga Pejabat Wali Kota Pontianak, Bapak Ahmad Asyid. Yang saya hormati juga dari Kespampol atau yang mewakilinya. Yang terhormat dari Ormas-Ormas, Kawan-Kawan Ormas, Ketua PBB Kalimantan Barat atau yang mewakilinya. Yang kami hormati juga Ketua Umum KGB Bapak Roman Siboya Sardana Komuter. Yang saya hormati juga Wakil Ketua Umum KGB Bapak Subarga. Yang saya hormati juga Sekretaris Jenderal KGB Bapak Dennis Christian Lokolo STMSI. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Sekretaris Jenderal KGB Bapak Indra. Yang saya banggakan dan saya cintai Dewan Penasihat, Dewan Pakar, seluruh pengurus DPW KGB Provinsi Kalimantan Barat, dan terkhususnya juga yang saya banggakan panitia pelaksana pelantikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua hingga dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih dan selamat datang juga di acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Kawan-kawan Bersama Provinsi Kalimantan Barat. Atas nama seluruh pengurus DPW KGB Kalimantan Barat, jujur saja saya merasa bangga, bahagia, dan bersyukur atas kesempatan dan kepercayaan diberikan DPW KGB kepada saya dan kawan-kawan untuk memimpin KGB di Kalimantan Barat ini sebagai mana tertuang di dalam Surat Mandat DPW KGB nomor 04 tahun 2024 atau Surat Keputusan DPW KGB nomor 125 tahun 2024. Terima kasih kepada yang saya hormati. Terus begitu juga, saya optimis rekan-rekan DPW KGB Kalimantan Barat mampu menjalankan organisasi ini dengan bahu-membahu, bergotong royong, demokratis, jujur, ikhlas, solid, dan transparan. Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, KGB akan tumbuh dan berkembang luas di Kalimantan Barat dengan menjunjung tinggi kearifan lokal berbalut prinsip NKRI adalah harga mati. Kita akan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, saudara-saudara kita yang berada di pelosok paling ujung sekalipun akan kami rangkul dan libatkan penuh sebagaimana pengurus, anggota maupun simpatisan. Maka untuk percepatan pencapaian tujuan tersebut, mohon kiranya kami disupport secara maksimal dalam doa, pemikiran, gagasan, terutama finance. Ya. Untuk itu saya sapa pasukan KGB dari Kalimantan Barat, kawan-kawan semua. Apakah kita siap turun ke bawah merangkul masyarakat? Ya! Apakah kalian siap berjuang untuk rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia? Ya! Siap mencerdaskan rakyat? Siap! Siap mendukung dan mengawal program pemerintah pusat dan